Dah lima anak koci kita. Haa, tu nak cerita di petaninya. Minggu kemarin kita cerita dah. Haa, minggu kemarin kita cerita apa nama? Pitu-pitu kebaikan. Haa, pitu kebaikan. Haa, 4-5 nekara, 7 karo. Haa, 7 karo minggu kemarin pitu kebaikan. Yang mana orang muhajirin mengaduha kepada Nabi. Tika Nabi duduk di Madinah dulu. Dia tengok puak-puak ansar. Ahli-ahli Madinah anak tepat teh duduk kherak. Duduk buat pala dengan harta dia. Dia tengok bahasa kecil, apa ni, rasa duka cita, rasa kecewa. Karena dia tak boleh nak sedekah, dia tak ada duit, dia orang sesak. Karena dia duduk di Mekah, harta duduk Mekah belakang. Hanya dia mari duduk di Madinah ni, turut Nabi mari dia. Sehingga dia saat itu mengayuh ha. Bila dia tengok orang-orang Madinah boleh sedekah dengan harta-harta dia. Dia pun royaklah, ya Rasulullah. Orang yang ada duit pitih tu, dia boleh pala, boleh dia buat kerak dengan duit pitih dia. Dia poso, dia semaya, supa dengan kita semaya juga. Supa je dia dengan kita. Dia poso, supa dengan kita poso juga. Tapi dia boleh sedekah dengan duit-duit yang lebih belanja. Kita tak boleh, tak ada duit, ya Rasulullah. Nabi pun katalah, hei, tak kira tu hewak mung pun boleh sedekah juga walaupun tak ada duit. Nah, tu Nabi kata hok tengah ji minggu kemarin. Ingat kedaklah hok buat kita ni. Aha, ingat sikit-sikit deh. Bobo bayar ingat lagi. Hok seminggu lagi tak ingat kebuk gelak gelak. Ha tu. Nabi pun kata, tak ke Tuhan buat wi kemung boleh sedekah juga walaupun tak ada duit pun. Nabi pun royaklah. Tiap-tiap mung tasbih pahala sedekah. Tiap-tiap mung tahmid pahala sedekah. Yang ni mu kata subhanallah, subhanallah, pahala sedekah. Tu minggu kemarin. Nah, mu tak ada duit nak sedekah, mu katalah subhanallah, 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 subhanallah. Kata sekali sedekah kali, mu kata 100 sedekah 100. Ha tu pahala sedekah juga tu. Pas mu kata mu tahmid, mu alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Boleh pahala sedekah juga. Mu takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pahala sedekah juga Nabi kata. Ha mu tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, pahala sedekah juga pak. Ha yang kelima apa nama Nabi kata, bila mu suruh benda molek dalam kampung mu, amrun bil ma'ruf, suruh benda molek, kita pakak buat benda molek. Ha atau kita suruh orang buat benda molek, pakak benda molek, we kita pakak patenah masjid we, kita buat cuci balasah we. Kita buat cuci kapung-kapung kita jalan-jalan we. Tak sewi ada siapa, tak sewi ada tak molek we. Kita pakar. Ha, boleh pada sedekah juga. Wa nahyun an munkarin, larang benda tak molek pada sedekah juga. Ada benda tak molek, kita laranglah jangan duk buat we benda ni werung-werung we. Ha, jangan main kat benda lagu ni benda tak pedah belaka ni. Ha, boleh pada sedekah juga kita larang benda tak molek. Pastu Nabi kata apa? Oh, so lagi yang ketujuh Nabi kata. Baru ni ya baru. Yang ketujuh Nabi kata apa? Mung tidur dengan bini, mung pun pahala sedekah juga. Tengok. Allahu Akbar. Mung tidur dengan bini, mustubuh dengan bini, mung tu Nabi kata pahala sedekah juga. Ha, tengok. Sedekah apa kali seminggu? Ha, tu tengok diri. Tak lah okey-okey lah. Ha, dia tersuruh-suruh. Tengok gitu dah lah. Dah lama sekali sedekah. Malam ni mek mengi aku nak sedekah malam ni weh. Ah, royak ke bini kita nak sedekah. Nabi kata tidur dengan bini pun pahala sedekah juga. La ilaha illallah. Gamak kata ada gapuk hari kita nya. Dak Tuhan kira juga pahala sedekah. Ha ni kita ngaji dah minggu kemarin ni hundur sikit dah we napak kena dak. Ah tu. Neh. Ha tu kita ngaji dah. Hari ni nak ngaji apa nama? Nak ngaji ialah hak besar sekalinya. Lima perkara sebagai anak koci nak melepaskan kita daripada azab kubur. Dulu ingat royak dah lama sekali. Ha, hari ni nak baru klik mula pula. Kerana apa? Kerana kita ni nak masuk kubur ke mula-mula. Kita kena cari sedia dah hari ni. Kita kena sedia payung belum hujan. Gitu tak? Sedia nasi tepung belum lapar. Dah lapar kat siap lah.
Dia hujan basah gelosoh dah. Ha tu. Supaya itulah kita kena sediakan bekalan-bekalan nak nyelamatkan kita dalam kubur. Kerana kita nak masuk kubur ni. Nak masuk kubur, pas kau nama nak wi sebailah kubur. Ha, kena ngaji. Kena ngaji wi ada benda ni. Ada lima perkara dengan secara rekah-rekah. Ada lima perkara besar-besar. Yang Nabi royak melepaskan kita daripada kena azab kubur. Ha, hani nak kita kali ni. Ha, ni. Kan kita lagi kubur. Patu duduk di pada masa esok pula. Gapo nama pula di pada masa nak lepas. Nak wis ni di pada masa tak kena panah. Kalau di pada masa ni makruh dengan panah. Panah. Kita berjalan kaki haji tak ada selipar. Lo ni tak apa selipar kasu. Kalau tak ada selipar kasu tak agak gigot dah minyak tan. Ha, nak pergi kedai nak pergi mana? Cuba tak ada motor tak gapo nak jalan kaki nak pergi kedai. Ai kaya juga duk mah kita. Gigelik-gigelik duk berjalan cari ikan, cari gapo, cari tepung, cari pisang, cari apa tu. Ha, panah kaki juga. Ning di padang masa esok jalan kaki haye panah habis-habis panah. Pas gapo nak itu? Ha tu tu cari situ pula. Tepat timai amalan tu pula. Gapo nama we nak wi timai tu berat gapo nama. Nampak tak banyak kali tapi bila timai berat. Ha, cari pula nak berat. Dia berat lek pala tu hai royak dah. Kita akan masuk le syurga. Duk seni. Dia tak dia berat lek pala. Tak ada pening dak lah. Meniti tak ada pening dak. Kalau gi berat balik dosa gak. Meniti tak gak gelung turunlah dalam neraka. Allahu akbar dia masuk dalam neraka gak wi. Tu hai dak royak dalam surah gapo tu? Kita nak baca tu. Ha wa iza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Ha iza ulqu fiha apabila dicapokkan kita ke dalam neraka. Tuhan doa. Sami'u laha shahiqan bila kita sapa ke patak neraka sebelum so, jatuh dalam neraka dah. Duk loy saja loy jatuh bok. Sami'u laha shahiqan. Dengarlah suara-suara duk bertepik duk berjerit. Wahia tafur dan dengar suara neraka duk gelegak. Duk gelegak klok 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 klok. Sebab kita tengok apa? Kita tengok pen, apa ni yang panggil pukau fai. Tidak, tengok pukau fai ya. Ya rabun hai klok apa nama tu? Lawa dia merah tu. Duk belep. 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 Panah duk hai tu. Sebab kita harus suruh tu lah. Tu nak ayak belep. Belup, belup, panah. Dengar halu dah. Ini Tuhan kata. Haa, tu. Tuhan kata setara mana nak orang duk jerit. Duk dengar jerit dalam neraka. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Dekat-dekat nak pecah neraka, jahannam. Kuat tak kuat, gegar, sorok orang banyak tak banyak duk tepi. Tu kekuatan sorok. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Sehingga hampir-hampir pecah neraka jahanam. Ni nak ayat dalam neraka esok. Ha, tapi kita tak say. Tak say. Aki boleh tak say sikit habuk. Nak pergi sebaik-sebaik. Letih je masa dia. Dah letih. Kita tak ada dunia ni letih kita. Nak boleh keadaan hari ni. Allah hijau hari tu hijau gai. Kalau orang hijau kerjakan tak apalah. Tangi putih yang lemak yang tangi dia. Pun tangi budak tak nak kerai. Kita ni ingat Allah. Awak tindak kata Allah. Wai mungkin tu jamuh aku dengan kaki je ni. Kerai ni ajak tu. Tangi. Haa. Kijau gai letih. Tahu berlaku dah letih dunia. Taruh mana. Peluh kecil, peluh besar ni ajak tu. Haa. Tu sebenarnya. Tapi dia ni pula ni letih dah. Tapi tak siwi jadi siapa tangguh masuk lain neraka. Letih tu dia ni wakil ni letih dah. Kita kena letih lagi ke datang ni. Kena jemerai pak ni. Jemerai pak ni ingat molek Fort Tino, Fort Jatan ni. Ni kau ibu, kau rapak ni. Lagi kereta kita menepuhi benda ni. Kita mesti kena mengarung di dalam sekso-sekso. Susah payah nak berjalan lagi pada akhirat esok. Kerana pak stesen besar-besar. Pak stesen lagi kita kena singgah. Ada pak persinggahan lagi. Satunya alam kubur. Yang kedua mahsyar. Yang ketiganya timai amalan. Mizan. Yang keempatnya apa nama? Titi siratal mustaqim nak sampai ke syurga.
Pak ni jauh lagi kita. Lagu mana wallahu alam dah. Jatuh habis jatuh lah. Keluk lah buti tu nak jatuh. Tu nak jatuh. Nak tepuh nak jatuh. Tapi bahasa dia tak boleh hidup. Amma kena pergi tak ada seorang pun tak segi. Raja Mekah kena pergi juga. Raja Madinah kena pergi juga. Kena pergi belakang. Nabi kita pun kena pergi. Siti Aisyah pun kena pergi. Kena laku belakang. Ha, tapi demo tu tak apalah. Kawin keluarga Nabi, anak beranak Nabi, kita nak kena renok dia. Haa, tu nak yak tu. Pia nak jamin kita. Tu nak yak di akhirat esok. Kita orang tamada, tak ada. Orang kita ni hapah orang, okay, yo. Harap amalan di hari ni, nak gini. Kalau malah lagi amalan di hari ni, tak nak kecek lah. Sambil orang tak belajar lagi, tak nak cari amalan lagi, kuduk keteng, tak ada buat berapa nama. Kuduk tengok tak rotak hari-hari sampai gelap, pacaroh, pergelap, pacaroh. Ha, misalnya tu, tak ada jalan, tak ada jalan, tak ada. Susah lah, susah. Gi kena gi. Ha, gi tu gi belakang, bukan ternayu saja dah. Bukan kata kita orang Islam gi lah, orang lain tak gi dah. Gi habis. Orang Syia lah nara gi habis. Topek lah nara gi habis. Topek lah Singapura gi habis. Orang Amerika gi habis. Ha, tak ada lah dunia ni kata orang tak gi, tak ada. Gi di belakang. Ambo demo gi di belakang. Capu kau habis. Demo tu kau mana tak tahu ambo. Demo nak cari ambo jumpa gedak tak tahu. Tu nak ayat kata. Ha ni kada air kena gi lagi ke rata ni. Tak siapa pak ni tak sudah tak cuk siwik kita. Kena wipah gitu leh hati kita. Orang Islam. Lagi tak siapa pak ni tak cuk. Duk gi situ lah. Rebah bangun tak ada kira dah. Patah ke luka ke tak ada kira dah. Tak mati dah kita. Ha, hanya teraman. Azab. Sakit. Susah berjerit teriak manggil tu nak ayat tu sampai di akhir esok. Allahu akbar Allah. Pas kita nak buat kena nak wui kita ni, nak wui kita ni sedap. Kita nak wui lepaskan daripada seso-seso dalam perjalanan ni kita. Ha, pak persinggah lagi nak ayat tu. Ha, kena cukup usah. Ha, hari ni nak ayat duduk dalam kubur. Nak wui selamat dalam kubur nak buat macam mana? Ha, nak wui selamat dalam kubur buat macam mana? Neh. Ha, tu. Ha, maka adalah 45 karung hari ini. Maka sebelum nak masuk ke situ, nak masuk ke dua karung hak besar-besar nak kecek hari ini, tengah hari ini. Ha, ambo baca ayat Quran saat ini dalam surah apa? Dalam surah Isra' ayat yang ke-82. Tuhan kata, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah wa rahmatul lil mu'minin. Wala yazidu zalimina illa khasara. Tu satu ayat dalam surah Al-Isra'. Ha, ayat 82 tak silap gitulah. Ha, kena klik kita tengok. Ha, ada. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah wa rahmatun lil mu'minin. Wala yazidu zalimina illa khasara. Apa maksud ayat ini ni? Ha, tu. Tuhan katakan tu, wa nunazzilu minal Quran. Aku tidak turun Quran ni. Ha, tu. Tuhan kata, wa nunazzilu minal Quran. Dan kami wak turun Al-Quran. Tuhan wak turun Quran kepada kita ni. Tuhan wak turun Quran kepada Nabi Muhammad. Siapa kau kita hari ni boleh guna Quran, boleh baca Quran? Ha, tu. Tuhan kata kena. Ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ha, tu. Iyalah kawan nama. Huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ialah Quranlah sebagai penyembuh. Penyembuh, penyembuh. Gapo penyembuh? Sia. Kalau kita sakit sia. Ha ni, kita panggil mudah-mudah tu. Quran ni boleh wihilah penyakit pada orang sakit. Ha tu, bukan ubat parah saja. Bukan air garam saja. Bukan pocok saja. Quran pun Tuhan kata, aku wak turun ni sebagai hubak. Untuk nak menghilangkan ialah sakit-sakit. Penyakit yang ada di manusia. Hanya Tuhan royak siap dah.
wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa. Aku buat turun Quran ni tak lain tak bukan shifaul linnas, ialah nawi penyembuh bagi manusia. Nah, shifaun wa rahmatul lil mukminin. Jadi shifa dan rahmat bagi orang mukmin. Satunya penyembuh, yang keduanya rahmat, dua. Lil mukminin, bagi orang mukmin. Orang tak mukmin tak jadi. Quran ni dua perkara tu hai waktu turun ni. Satunya nak penyembuhkan penyakit yang ada pada orang mukmin. Yang kedua nak wi rahmat kepada orang mukmin. Ha, dua perkara ni. Ha, dua perkara ni. Dua perkara ni. Wala yaziduz zalimina illa khasara. Tak ada orang yang tak terima Quran ni malaikat rugi, 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 rugi. Ha, orang yang tak percaya Quran, orang yang tak beriman kepada Quran, orang tak nafsu dengan Quran, orang ni merugi, rugi, rugi, rugi. Habis akhirat saya rugi. Ha, ni tu hero yang siap dah. Kita ni muju ada Al-Quran. Kita ni muju ada Al-Quran, ada Quran, ada Quran ayat tu. Ha, rahmat, 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 rahmat. Penyembuh lagi pula rahmat. Maka kata Fakhrul Razi, kata Imam Fakhrul Razi dalam tafsir dia, dalam kitab tafsir dia, ada tafsir Fakhrul Razi ni berapa jilid? 45 belah buah. Panjang kitab tafsir dia, Imam Fakhrul Razi. Dia kata apa? Dia kata Dia kata Quran ni nak wi hilal penyakit bagi manusia, bagi orang mukmin. Penyakit dia kata ada dua, penyakit ni ada dua. Satu penyakit sesak. Penyakit sesak satu. Yang kedua penyakit akhlak buruk. Apa akhlak buruk? Buruk akhlak. Akhlak buruk, PA perangai, huduh. Tu akhlak, akhlak. Ke manusia ni ke, akhlak dia tak ada lah, jahat, huduh. Pasal apa dia nak molek ni? Quran. Ha, Quran. Ada orang setengah orang sesak. Sesak. Tak tahu kebenaran. Siapa dia main royak kebenaran? Quran lah. Hani nak kata Quran ni sebagai nak penyembuhkan penyakit dari di orang mukmin, orang manusia ni. Jadi kalau dia duduk dalam sesak, duduk dalam syirik, duduk di dalam kegelapan, maka Quran lah mari suluh dia. Sebab tu Quran ni hudan linnas, bui hidayah pada manusia. Sebab-sebab manusia dapat hidayah, Quran lah. Ha, minaz zulumati ila nur, daripada kegelapan kepada cahaya. Sebab tu Quran tak ada dah, heroik dah. Ha, orang duk sesak. Hak jenis sesak-sesak. Tak tahu ke mana hak agama Islam. Bila kita baca Quran, bila kita ngaji Quran, bila kita kaji Quran, bila kita belajar Quran, nyatalah kita tak ada sesak dah. Dulu kita sesak. Ha, dulu tu tak reti agama. Ha, tu. Dulu orang jahil. Kok nyata sekali orang di masa Nabi Rasulullah dulu. Ha, tu. Orang hak ada di masa Rasulullah dulu. Fuad Sain-Sain Abu Jahal. Banyak mana orang sesak zaman dulu. Bila Nabi kita berdakwah. Bila Nabi kita berdakwah, maka orang pun masuk Islam lah. Ha, bila masuk Islam, Nabi baca Quran lah. Bila baca Quran, kau nyata, kau nyata, kau nyata, kau aling, kau aling, kau cerah, kau cerah. Jadilah Islam 100%. Tengok sahabat Nabi. Sahabat Nabi pihak Islam sah. Tak ada sahabat buat mu'allah belakang. Sahabat Nabi mu'allah belakang. Jadi mengucap belakang masuk Islam, no ya tu. Kebanyakan 99% no ya tu. Hadeh dengan masa Rasulullah tu mengucap masuk Islam belakang. Sayyidina Abu Bakar pun masuk Islam. No ya tu. Nah, ah tu. Sayyidina Umar pun masuk Islam. Sayyidina Uthman pun masuk Islam. Tu no ya kata, dulu no ya tu. Masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam no ya tu. Ha tu. Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali Nabi mai pergo umur 10 tahun. Umur 10 tahun mai pergo. Sayyidina Ali tak pernah dia sembah tokoh. Tapi abang Ali karramallahu wajhah. Tuhan wi keramat muka dia. Tuhan meliakan muka Sayyidina Ali, kena tak pernah dia sembah tokoh. Karena Nabi ambil pergo umur 10 tahun. Tu nikah dengan Fatimah.
Sepupu dia ya ambil pera, ambil pera. Anak Abu Talib, kan Abu Talib pera ya umur 8 tahun. Abu Talib pera Nabi kita umur 8 tahun. Kan Aminah mati dah. Aminah mati, duk dengan tok cik dia Abdul Muttalib. Umur 9 tahun Aminah mati, 9 tahun. Duk dengan Abdul Talib dia 2 tahun. Ni 7 8. 8 Abdul Muttalib mati. Abu Talib ambil pera pula, ambil dia 8 tahun siapa kau tua. Siapa kau jadi nabi? Siapa kau mati Abu Talib saja. Nabi buat ambil Saidina Ali pera. Kau hidup dengan bini dengan Khadijah lagi. Umur Saidina Ali umur 10 tahun ambil pera. Ali duduk dengan Nabi kita umur 10 tahun. Duduk dengan Nabi, duduk dengan Nabi, duduk dengan Nabi. Sepupu dapat. Boyo bersapak itulah Nabi wi Fatimah dia. Ali pun nak dengan Fatimah. Ya malu nak ngoyak. Muda gapo Ali nak nikah ni? Hau tak ada gapo. Apa nak bini kena? Mu ada dak pedas? Tak ada. Mu ada dak lembik? Tak ada. Itu Saidina Ali nak tu. Nak nikah Fatimah dengan anak Nabi tu. Ya keluarga dia nak tu. Nikah dua tu. Allah tengok Nabi kita deh. Ni nak ayat tu. Hatu nak ayat kata orang panggil hadut sesak dari masa jahiliah Quran turun tu lah. Buat Quran turun jadilah cahaya habis Nabi kita berdakwah. Ambil 23 tahun orang masuk Islam. Masya Allah Nabi kita. Dakwah di Mekah sekali tak habis lagi. 13 tahun di Mekah sekali duduk dah. Abu Jahal nak kerak-kerak dah. Larilah Nabi kita. Lik duduk dia ni. Hundo punggung dulu hidup di Madinah. Duduk 10 tahun. Bawa masuk tahun yang ke-8. Pergi buka Mekah. Buka Mekah tak ada pergi lawan dah. Masuk Islam habis. Tu nak ayat tu. Tu nak ayat tu. 11 tahun. Apa ni? 20. 13 dengan 8 tahun. 13. 11 tahun. 13 dengan 8 tahun. 13 tahun di Mekah, lepas tu 8 tahun di Madinah. 21 deh. 21. 21 orang masuk Islam bisa. Duk 2 tahun lagi Nabi mati dah. Tu nak ayat tu. Tahun yang kelapai Nabi kita pergi buka Mekah. Pergi buka Mekah tahun yang kelapai, pergi wahji. Nabi kita nak ayat, pergi buat umrah. Nabi pergi buat umrah tahun yang kelapai. Tu. Tahun 9 tak ada pergi buat umrah. Tahun 10 dia pergi buat umrah. Dia pergi wahji. Pergi wahji kelik mari duduk dalam 80 hari lebih-lebih kelik wahji. Mati selalu dah. Tu Nabi kita nak ayat sejarah hidup dia. Perawat sah dia. Perawat Nabi nak ayat tu. Tu. Maka nak ayat tu Quran ni ialah dia penyembuhkan penyakit kepada manusia orang mukmin. Penyakit ke apa? Imam Fakhrul Razi itu ada dua penyakit di manusia. Satu penyakit sesak. Sesak, penyakit sesak. Tak tahu lagu mana nak hidup ni. Maka Quran lah nak suluh jalan wik kita. Quran lah royak neutang. Buka neutang, buka. Jalan untuk kita tahu. Quran lah ajar. Sebab tu Quran ni yahdi lil latihi ya aqwam. Dia tunjuk jalan yang terlebih betul. Tak ada nak lawan Quran dah. Quran lah cinik kita. Neo tang tidi tisut. Jalan ni, jalan ni. Hok molek sekali tak dah. Yahdi lil latihi ya aqwam. Dalam surah lain royak. Dalam ayat lain royak. Tu hai royak dah. Tu Imam Fakhrul Razi. Dalam tafsir dia, dia tafsirkan ayat ni lagu tu. Manusia ni kerana ada penyakit dua. Perlu kepada Quran lah sebagai ubatnya. Satunya penyakit ke apa? Penyakit sesak. Bila ngaji Quran tak sesak dah. Temu jalan yang betul, jalan yang lurus, jalan yang betul, siratal mustaqim. Tu. Penyakit yang kedua, gimana penyakit yang kedua? Akhlak buruk. Apa akhlak buruk? PA perangai tak molek. PA perangai tak molek. Tapi baik ngaji Quran jadi molek selalu dah. Sebab Quran lah. Quran lah beki manusia. Daripada akhlak buruk kepada akhlak yang mulia. Tu. Pada akhlak yang mulia. Cuba tengok para sahabat dulu lagu mana. Lagu mana tokoh yang masuk jahiliah dulu. Saidina Umar lagu mana akhlak dia. Tak ada dah akhlak. Nak tapas apa tapas. Dia kedebe. Dia gagah. Orang takut belakang Saidina Umar. Bukan manusia saja takut. Setan pun takut juga. Tu Nabi dia ayat lah hadis.
Jalan mana Serina Umar jalan? Setan tak ada, saya takut temu dengan Umar. Hani nak ayat Umar sampai tanggal tu. Allah baikkan ni sampai tanggal tu nak ayat tu. Setan tak ada main dengan jalan. Ah tu. Hatu panggil, panggil Serina Umar. Hani nak ayat tu, Quran ni beki akhlak manusia. Bila masuk Islam dah Umar, Allah masya Allah, masya Allah, masya Allah. Umar bila masuk Islam, tahun yang kene daripada Nabi berdakwah. Ne tahun masuk Islam, Nabi berdakwah mula-mula. Nah, tiga tahun Nabi susuk, masuk tahun yang keempat, yang kelima, yang kene. Tahun yang kene Nabi duduk dakwah di Mekah, baru Serina Umar masuk Islam. Orang yang keempat puluh. Serina Hamzah pak saudara Nabi orang yang 39. Beramak dua tu masuk Islam. Pak saudara Nabi dulu, pak saudara Nabi baru masuk Islam, Hamzah. Serina Hamzah. Ah, pak saudara Nabi ke? Nama Hamzah ke? Baru masuk Islam. Ni tahu Nabi duk dakwah masuk Islam. Allahu Akbar, tengok pak saudara sendiri. Abu Talib tak masuk waktu. Pergo Nabi lagi, we makan nasi Nabi lagi. We makan roti Nabi lagi. Pergo Nabi lagi, jaga Nabi lagi. Nabi dakwah jaya, Nabi bawa Islam di Mekah. Pia dia jaga Abu Talib, tapi dia tak mengucap mati dalam kapi palsu. Nabi teriak, Nabi teriak. Hani nak ayat tu. Kena tak terima Al-Quran. Dia tak terima Al-Quran, tak nak kecek. Quran inilah yahdi lil lati hiya aqwam. Dia tunjuk jalan yang terlebih betul. Tak ada dah. Ha, sebab itulah ayat ni nak ayat kata, Tuhan waktu turun Quran ni sebagai sebagai hubab. Ha tu, sebagai hubab, syifaul lil mukminin. Tu dia kata. Syifaun wa rahmatul lil mukminin. Dia kata. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaun wa rahmah wa rahmatul lil mukminin. Wala yazidu zalimina illa khasara. Tu dalam Quran ada ayat. Wala yazidu zalimina illa khasara. Tidak bertambah bagi orang zalim, orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, orang yang tak beriman kepada Allah, illa khasara, mereka bertambah rugi lagi. Rugi. Nabi kata orang tak beriman pada Al-Quran. Ha, kita ni beriman pada Al-Quran. Sebab tu kita dah ngaji, tak ada dah jahil, sesak tak ada dah. Dah ngaji Quran tak sesak dah. Ngaji agama tak sesak dah. Lepas tu akhlak kita berubah dah. Akhlak kita melio lah dah. Tak jadi pun dulu lah, dulu mengaruk. Oh, dulu kat tukar wedung-wedung ganyang belaka. Mengaruk. Ha, mengaruk waktu aku ni. Bawa kita ngaji agama tahulah, talih we dosa we. Ha, ni Quran belaka. Sebab Quran dah ajar kita ni. Akhlak tak molek jadi molek dah. Molek, molek. Melio, melio dah. Ha, hani Al-Quran tu hai goyak. Baik, kita mari tengoklah. Berkenaan dengan Amir Ismail. Amir Ismail. Ha, Nabi nak goyak. Ha, Nabi nak goyak kita. Bahawasanya Ismail ni samkan dalam ciwit orang mukmin. Pada orang-orang Islam ni samkan sekali. Sebab tu Ismail ni kena ada seumur. Kita dah... Nah, nanti orang komak baru ambil Ismail. Takut rugi. Oh, takut rugi. Ah, bawa orang bunyi duit nak komak dah. Baru ambil Ismail. Tengah malam ni saya akut. Orang ambil siap-siap dah. Ketuk mak duduk setagi ambil Ismail. Tidur malam ambil Ismail. Tidur. Nah, tidurlah suci. Bila kita tidurlah suci, hadis Nabi doyak macam-macam. Malaikat dia tidur dengan kita, duduk sekali dengan kita. Kalau tidurlah cemas, setan duduk tepi kita. Kau tu duduk mengigar kok si tu. Mengigar lah kok tu, kok ni ngigar, kok tu, kok ni letih, kok ngigar weh, ha. Kita cemas. Cuba kita cuci. Ha, tu. Dalam hadis Nabi kata, bila kita balik, bila kita balik, balik tu. Balik. Kain selimut haparai-haparai berdoa kita. Ni nak ayat orang hidup, orang tidur dia suci. Tidur lah keadaan kita ni cuci. Ha, kita panggil tu apa? Ada ais maya. Tidur ada ais maya, tak ada dah. Lebih-lebih lagi setan tak langsung dekat dengan kita. Kita orang cuci ni lah. Kalau cemar kau suka sekali. Sukalah nak orang cemar kau. Ha, ni nak ayat tu setan. Maka Nabi kau ayat dalam hadis Bukhari Muslim ni.
Rawahu Syaikhan. Hadis ini telah riwayat oleh dua syekh, dua tok guru. Siapa dia tok guru ni? Bila itlaq Syaikhan dalam istilah hadis kena kepada Bukhari dan Muslim. Ha, mana hadis ni? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ni Abu Hurairah ya. Melalui Abu Hurairah. Bukhari ambil siapa ke Abu Hurairah. Ha, jeroyak hadis yang ini. Ha, tu. Dia kata gini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal. Abu Hurairah berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi ada bersabda qala. Nabi ada bersabda, Nabi ada kata, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati." Sesungguhnya umatku, Nabi kata umatku ni, pokok kita lah. Yud'auna dipanggil. Da'a ya da'u yud'au, mana dipanggil. Kita semua daripada masa esok hari kiamat esok orang panggil kita. Panggil. Ha, siapa dia panggil? Boleh di malaikat panggil. Boleh di Allah Taala panggil. Ha, tu. Dipanggil, kena panggil, ambo kena panggil, demo kena panggil orang kita. Kalau kita nama mak, mak. Mak ke apa payung? Ha, kalau mak apa payung? Leh leh leh. Ha, kalau leh. Noya tu. Dia panggil, panggil, panggil. Dia panggil tu pasal apa? Ghurran muhajjalina. Kerana ada, ada, kerana, kerana ada di dahi dia, di muka dia tu putih. Ha, ghurran mana ada tanda, tanda tupuk. Kalau lembu tupuk, tak? Lembu tupuk ke tidak? Lembu tupuk. Abang itu lembu ni, lembu tupuk ni. Mana? Hak putih di dahi dia. Lembu cahaya lain. Tapi dia putih dahi yang panggil lembu tupuk. Ha, tidak buat kita tahulah. Ha, orang tak biasa panggil lembu, tak erti ni. Ha, tidak lembu, lembu tupuk, lembu tupuk. Ha, ya, ya dahi ya putih. Ha, putih. Kadang-kadang lembu cahaya lain. Dengar ni, hak ni putih, putih. Abang panggil lembu tupuk. Ha, kita lagi kena duduk pada masa esok, muka putih belakang, putih, 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 putih. Maka kita ni muka putih ni, orang panggil kita, melionya kita di akhirat esok. Maka putih ni apa nama? Min asaril wudu, Nabi kata. Kesel-kesel daripada tanda-tanda kita ambil air semayah. Putih ni tempat kita ambil semayah. Ni wong kita ambil semayah ni pernah habis. Muka kita putih berseri putih. Sahabat tanya, sahabat suka. Bila Nabi royak gitu sahabat suka. Ya Rasulullah, mu kenal ke umatmu di pada masa esok? Nabi kata aku kenal seko-seko. Sahabat suka lah nak kenal aku mana ya Rasulullah orang ramah. Takut mu tunjuk kena tamat saleh tahu. Mu tunjuk kena tak kino tahu. Bukan orang mu'min tak? Tak, Nabi kata aku kenal seko-seko. Nabi kata kena, aku tengok kau umatku di pada masa esok, aku kenal sore-sore, aku boleh tunjuk tu umatku, tu umatku, tu umatku, tu umatku, hantu buke, hantu buke, hantu buke. Kena, umatku muka putih belakang. Muka putih belakang umatku. Orang buke umatku muka hitam, hanguh, 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 hanguh seperti bakar dah. Tidak. Nabi buat banding ni ke sahabat yang terkena. Aku cerak tengok umatku di pada masa esok. Supaya aku tengok bulu putih di kuda hitam. Tu Nabi royak dalam hadis dia. Supaya aku tengok bulu putih di kuda hitam. Kita panggil kuda hitam tapung putih. Pak cerak tak? Oh putih duduk di, duduk di benda hitam. Nampak cerak tak? Supaya tengok lembu susu Denmark. Eh. Tak ada? Lembu susu Denmark ke? Putih dengan hitam ke? Lah jadi bulat, bulat, bulat tu. Nyato Nabi tengok. Nampak geno muka orang lain dia hitam. Muka orang lain hitam belaka, muka orang kafir. Orang tak berimej duduk di pada masa hitam lengung. Datang-datang buat kita putih, putih, putih. Tak cerah apa-apa, amur pun boleh royak. Ni Nabi dia royak pada sahabat dia. Maka muka putih ni apa ni? Min asaril wuduk. Kesel yang kita ambil esmaya di dunia lah ni. Han royak tu buku ambil esmaya. Ha tu. Buku tu ambil esmaya lah ni. Tak biar orang tak esmaya, tak ada jalan lah. Lepas muka kata supaya dengan edan juga. Kena tak pernah semayah, tak pernah sujud ke Tuhan. Muka tak berseri daripada masa esok. Orang tak panggil dia.
ada pun orang yang putih-putih ni bekas ambil semayan ni dipanggilkan kita. Ha tu panggil tu. Maka Nabi kata dalam hadis. Nabi kata, "Famanistata'a minkum." Barang siapa di kalangan kamu ha tu kuasa boleh ayutila ghurratahu bahawa meluaskan boleh peluah lagi siapa dia dalam puakmu ni boleh peluah lagi tempat ambil esmayan ni falyaf'al buatlah ha buatlah. Nabi kata kalau siapa dia boleh peluah lagi tempat ambil esmayan peluahlah. Apa maksudnya? Bila kita ambil esmayan basuh tangis, basuh tangis, basuh tangis. Tangis kat siku ya. Kita wis apa lebih pakok ni. Banyak lagi, peluah lagi. Karena nak wis cerah di akhirat esok. Tempat ambil esmayan tu putih, putih, putih. Muka kita berah. Kau ni, berah tetap hubung. Kalau ambil esmayan pasal hubung dah. Karena nak wis di luar cerah esok. Bukan kek muka saja nak habis ni. Habis makan aku telinga. Habis. Lah putih habis nak jatuh. Bersih gitu. Bukan putih tapung pasal cicak tu. Tak. Putih bersih gitu nak kerak esok. Ning orang-orang mukmin orang yang orang beribadat di dunia. Sebab air semaya. Ni sebab air semaya esok ya. Nabi kata siapa dia boleh peluah. Peluah lah. Basuh kaki sekat buku lali ya. Buat naik sampai setengah putih. Cucur berhabis sampai kau tengah putih. Nawi nak, nawi kaki kita buka putih belakang. Nabi kata, siapa dia boleh peluah, peluahlah. Siapa dia boleh lajak, lajak ni. Nabi kata. Ini hadis riwayat oleh Bukhari dan Muslim. Ini wujud, apa panggil? Apa panggil mek semaya. Nawi buat kita pahal. Tu. Hak sepak mek semaya sekat siku ya. Muka pun baina ni, apa panggil ni. Sepak ni, wong ni, wong ni. Tapi kita buat lebih lagi. Saya kot ni, saya kot ni. Saya kot ni, saya kot ni lagi. Tu. Gena karena nak wujud putih di akhirat esok. Hani aismaye, aismaye, aismaye. Ada hadis lagi Nabi kata gena. Al wudu'u silahul mukmin. Nabi kata, aismaye itu senjata orang mukmin. Aismaye ni supaya ngawut, supaya senjata dah. Senjata orang mukmin, aismaye. Sabit tu kalau kita ambil aismaye setan tak nak masuk kita. Sabit tu dah kita ambil aismaye lah cuci, orang wak kena kita sihir kita. Tocah harta mari. Orang karut harta mari. Tak kena kita. Tu nak yang kita dalam esmaya. Cuba kita dalam cemar. Kena selalu dah. Orang buat khenak kita kena selalu dah. Nak buat kita dalam cemar. Setel mari dah. Tidak. Ni orang duduk sihir duduk gapa tu. Orang duduk main hatu raya. Duduk main anak kerak. Uman tu. Tu nak yak. Tapi kalau kita cuci, dia nak masuk talih lah kita. Nak masuk talih kita ada pagar cuci kita tu begitu. Ha ni nak yak. Ni panggil sejato. Air semaya ni sejato bagi orang mukmin. Tu. Maka Nabi kata la yuhafizu alaihi illa mukminun. Maka tidak boleh orang nak jaga air semaya ni melainkan orang mukminnya. Kalau orang tak mukmin tak jaga, tak ada siapa dia jaga. Tapi kita kena jaga semua air semaya. Tak ada yang ambil. Tak jatuh ambil. Ketuk ambil. Tepung orang tina ambil. Kita ambil air semaya ni. Orang mukmin. Kita orang mukmin. Tanda kata mukmin. Nabi kata tak ada orang yang boleh jaga air semaya. Mereka orang mukminnya. Orang mukmin dia amati benar dengan air semaya. Sebab tu nak jadi orang mukmin kena ada air semaya seumur. Buat dua, 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 dua. Tu ni. Buat ketuk, duk start tu ambil pula. Terlalu. Buat ketuk pula. Ni. Potong semayat suhu. Boleh semayat sah lagi. Kalau ambil semayat suhu, dah lagi ambil semayat sah. Bukan sampai ngorek pun dah. Dia orang jaga semayat. Ya. Mana tak kalau pergi mati celah tu, Allah meliur kita. Meliur mati dalam keadaan kita cuci kepada Allah Ta'ala. Ni orang Islam. Sambil kita cuci Islam dengan cuci orang bukan Islam tak suka. Tidak, cuci orang Islam. Supa kita agak siya ikan. Siya ikan, siya dagingnya juga lah. Cuci Islam dengan sirih. Pahal lagi. Cuci Islam dengan sirih. Bila sirih, itulah orang panggil sujud orang Islam. Itu cuci sungguh. Baru dia makan. Orang bukan Islam tak cuci dia. Cuci dia dengan sabun. Cuci dia dengan krim. Cuci dia dengan haiter. Tapi Islam bukan cuci lagu tu. Cuci hak sirih. Air akhir sekali jangan tercapu. Walaupun kita basuh ikan. Tak ada sirih. Tapi air putih dah. Berapa belah kali air dah. Tapi selama mana tak sirih, tak cuci. Ni duk yang atas benda yang kena najis lah ni.
Bila benda hok sabit dengan najis kena sirailah. Supaya kain kita juga. Kain kita nak basuh dalam apa? Dalam kerang tu. Ha, dalam enjin basuh tu. Ha, dalam mesin basuh tu. Kita kena sirai siap dulu. Ha, kita jangan biar ada najis. Ha, ada kain kau kena air kecing apa habis dalam tu habis leceng 20 lah tu. Habis kena ada selah je. Ha, misalnya. Pasal luar kena. Aci boleh kita renai tu, kita gonyoh lebih kurang sikit-sikit, kita sirai tak cukup. Sirai tak cukup. Baru gibuh dah injing hok sirai dah, hok cuci dah. Pastu dia ada musim-musim, kita wei tu habis air sabun, tak apalah. Kalau kita sirai dah. Kalau tak sirai lagi teh najis. Ai, ini basuh nak sirai lagu mana? Buat air dek cerik-cerik gitu. Siapa gedak? Dok uli hok tulo ya air najis tu lah. Ni noya tu. Sebab tu orang basuh dengan ini basuh ni tengok molek. Ha, nak tengok molek. Kalau dia sirai air yang banyak tu baik ceruk. Hidup pusing belah-belah, air dia ceruk belah-belah. Air dia cucur seru, dia dah musing-musing. Air dia tu baik belah-belah. Ha, tu ada okak. Lagu tu tak apa sirai lagu tu. Kalau dia ruh masuk, dia duduk musing tu juga. Weh, air had sabun kali. Buh air mula pula. Musing dia juga. Tak, dia tak sirai aku tu. Kau tu duduk belomok sama sendiri. Piaya weh tu baik tu. Tak, dia kena tu baik belah-belah sirai ni. Haa, sirai ni air mari, lepas tu tu baik belah-belah. Dia pusing belah-belah. Pusing tu nak wih kena rata. Air tu baik dah. Kau ni dah mari. Haa, tu sirai lagu tu. Habis nak ingat molek kita ni. Haa, dunia maju ni ingat molek. Khabar-khabar semaya tak sah. Haa, nak kena. Kain kita mesin dengar inye basuh. Nak tengok molek, Dah kena dengan Islam tak apa. Tak kena Islam siap lah kita. Haa, ni kita kena halusi sikit. Haa, pasal kita nak buat amat ibadat. Baju sehat tak apalah. Ha ni cara basuh hatu air semaya. Neh. Ha hari ni amo nak ngajar sikit ya ni. Ha ni. Pukul 3:30 lebih-lebih amo nak pergi cenok. Sebenarnya tak sempat ngajar dah. Ha sebenarnya nak tinggal mengajar. Ha kena pergi cenok. Tapi tengok tak dah berkali. Ha dalam pukul 3:30 lebih-lebih gak. Ha amo nak berakatlah. Hari ni boleh insya-Allah tak ada soalan lah deh. Ha kita mari tengok hok melepas ke kubur. Ha tu. Hok Nabi duk royak. Ha masya-Allah nak wis seni dalam kubur. Ha nak wis seni dalam kubur. Nak buat lagu mana? Ada 45 perkara Nabi royak. Ha 45 perkara. Di antaranya yang Nabi duk royak dalam hadis. Nabi duk royak dalam hadis. Nabi suruh baca Quran. Hari ni amo royak dah itu sekali. Dah. Ha dalam hadis Nabi. Ha dalam hadis Nabi, Nabi suruhlah kita baca Quran. Ha suruh baca Quran. Dah. Hadis apa ni Abdullah bin Mas'ud. Ha duk cerita tentang suruh baca surah Tabarak. Tiap-tiap malam, baca malam, ngah hari tak leh. Ha malam masuk ngorek. Celah-celah tu. Nak baca lepas ngorik lalu pun tak apa. Nak baca lepas iso pun tak apa. Nak baca belum tidur pun tak apa. Asal baca tiap-tiap malam. Surah Tabarakalladzi. Hadis riwayat oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Haa tu. Baca surah Tabar. Baca Tabar. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahulladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Haa tu baca habislah sampai ke akhir. Ah tu. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah tu. Baca we habis tiap-tiap malam kita mati Nabi kata, sengah daripadanya kita tak kena seksa kubur. Takutlah kubur. Ha ni ingat molek dah. Kalau tak reti tu nak belajarlah. Nak belajar, tak ada jalan lain dah. Ingat kita buat amalan ni selamat kita lagi datang. Kalau kita nak sebaik takut duk tepik lah kubur. Hak tu hai duk royak kata duk melaung lah kubur tu takut sekali. Tak cukup amalan. Duk kena seksa lah kubur, duk tepik. Duk berjerit, duk manggil. Duk minta Tuhan nak klik kampung dia semula. Ha ni kita takut sekali. Tu dalam surah Fatir ayat yang ke-37. Yang duk ceritanya orang duk lah kubur duk tepik duk manggil duk jerit. Tak sedar, tolong. Tak sedar, perik dah. Tu lagu tu.
Tu, sambil-sambil dia kata gini ni, Rabbana akhrijna na'mal salihah. Hei Tuhan, aku waktu baiklah aku daripada kubur ni. Hatta aku klik kampung aku semula. Na'mal salihah, aku nak buat amal soleh dah. Ghairal ladzi kunna na'mal. Aku tak sedar dah pasal dulu. Dulu aku tak sembahyang, dulu aku tak puasa, aku tak sedar dah. Mu hatta aku klik ni aku nak buat amal soleh dah. Ni kata-kata rayuan orang dalam kubur bila kena azab. Ha, tu kita tak mudah dah. Tu panggil ha yang pertama. Yang pertama Nabi kata, yang kedua tu, yang kedua hadis Nabi juga. Nah, hadis Nabi yang terkenal. Satu orang Nabi kita duduk berjalan dengan Abu Zarin Al-Ghifari, seorang sahabat dia. Sama-sama seorang. Nabi seekor unta dia utusah. Duduk jalan di Madinah. Jalan. Abu Zarin duduk belakang, duduk. Duduk kecek ngongeng. Bawa sampai satu tempat, unta Nabi tak segi. Unta Nabi tak segi. Gen tak segi. Nabi duduk itu pun tak segi. Duduk kaca suruh kita tak segi. Duduk cokor. Unta Nabi tak segi. Abu Zarin kata, kena ya Rasulullah. Tak tahu juga. Tak segi ni. Nabi turun pada unta. Gi tengok dapat. Oh, kubur. Ada kubur dua. Dua kubur Nabi jumpa. Kubur Abu Zarin. Tu ke? Hagena tak pergi. Unta ku duduk dengar orang kena azab. Kubur ni sedang diazab. Tengah-tengah duduk kena azab. Kubur ni. Tu. Unta je dengar, je menatal. Kita manusia tu tak boleh dengar. Kalau dengar padai kubur tu, kau dah tak buat dah rumah tu. Tak buat dah rumah tu, duduk berjerit tu. Tapi tu tak boleh dengar berjerit tu. Itulah kubur tu. Bukan boleh belakang kubur tu kodol. Tu banyak tu. Sebanyak tu. Yang luah tu. Kalau boleh dengar kau. Dok tepik. Dok beradu. Tak tidur kita malam. Kau dia tak adalah. Mek weh. Cik tak sedar. Kau dia tak ada. Dia bunyi. Kau tidur. Tak tidur lah banyak tu. Tak tidur. Tapi tu saya tak boleh dengar. Royak dah. Tu saya royak lah hadis. Tak boleh dengar. Tu nak ayak tu. Tu nak ayak tu. Dia kena azab. Unta Nabi tak segi. Nabi tu tengok, kubur Abu Zarin. Pasal Abu Zarin tu, hageno ya Rasulullah, unta ku dengar ni. Nabi kata ni, kubur ni sedang diazab. Kubur ni duk kena seksa lah ni dua uti kubur ni. Abu Zarin tanya, seksa gapo ya Rasulullah? Hok sore ni kano acting. Hok sore ni kano pelago orang. Dua kadi. Tak suka kedua. Tak suka. Hok ni sebab acting. Apa nama sebab kecing? Nak royak kata, dia ni je kecing tak ada sup, mi esmaya dah semaya. Tak ada istibrak. Apa panggil? Kecing tak sup. Gaduh nak mi esmaya kecing enggak sudah. Kat masa tu, mi esmaya dah. Bawa kita jalan lagi nak mayan apa? Dia tubik sikit-sikit. Tidak. Air kecing tu panggil, sepuluh dengan dedah tak dedah. Ingat mulai itu. Hak ni azab kubur. Naya. Siapa dia semaya lagu tu, azab kubur. Kena azab kubur. Tak jaga air kecing. Ataupun kita kecing cok patah tak payah. Hak ngecik halus-halus kena kain itu. Tu. Hak ngecik halus-halus. Doa nak tak batu, tak kayu. Ngecik halus. Kita tak nampak tengok. Dia kata tak ngecik kena kain itu. Ambil air semayah dengan kain itu. Ni nak ya, merecik air kecing. Tu. Tak boleh juga. Nabi kata, dia kena azab ni. Pasal ni, Nabi kata dia ni pelaga orang. Hijau dia pelaga orang atas dunia ni. Apa panggil namimah? An-namimah. Namimah kita panggil pelaga orang. Bala juga orang pelaga orang ni. Lagu mana pelaga orang? Pergi rumah dia tu. Bakar. Pergi rumah dia pula. Bakar. Bergocoh lah. Gena tu ia belaga orang okay. Benda tak ada gapoh ni dia hidup belaga. Hidup bakar tak. Gimo dia ni royak ku gimo dia tu marilah. Dia duk kata kemung lah, teruk sungguh. Kalau mu dengar mu gocoh serak. Teruk dia kata mu tak ada otak lah, tak ada ya tu apa nama orang ni. Orang kedok orang kalau mu tu ni. Pada hadap lepoh ni. Dia ada kamera dia tu. Tidak. Dia belaga tu dia ada kamera tu. Dia nampak dua orang ni baik, dia tak sedap duk lah.
Dia nak buat gini, nak balas dua ni. Sedap. Dan balas dua ni, dia main kat kulak ke. Haa, misal tu. Macam mana orang ni? Manusia ni. Pelagor orang. Dia koyak lain pula. Koyak tahu, ya, kugi masa tu marah lah. Dia kata kemung lah. Pangah huduh tu. Nga beruk baik beruk. Dia tu pusing. Lalu dah naik lah. Naik darah. Haa. Bermolek coli mari. Coli mari jual ikan. Koik, 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 koik. Becik sunnah dia. Pakat tubi lah kemeh ngup lah ke. Buat dinner pun. Likung coli nak tengok ikan. Duk serta. Munggu duk panas dah. Mari temung pak nak beli ikan. Gomor situ selalu. Gogoy, gogoy. Kau ni senyuh rambut habis. Terangnya tak sembok. Tuan coli lari ke pucat ke si. Karek mari ambil coli tak ada. Tak ada bayar ke ikan-ikan tak bayar tak. Lari. Nuak gini tino. Tino bergomor dua orang. Terangnya tak banyak tak. Oh, lari tuan coli. Haa, tidak. Jadi, giduk gomor sebab orang pelagor. Hani ni nak orang giduk bakar. Orang panggil orang pelagor orang. Hani ada ni say orang kita lagu tu ada. Ada. Dia tak boleh lah. Dia masuk rekan dia, balah dia, balah dia, balah. Balah. Ha, ada juga dalam sangkum kita. Dia masuk rekan dia, balah. Tak ada buku lain. Giduk kecik ngongeng itu, haa, tak ada apa lah. Bisik-bisik. Bobo dengar je. Mata perik-perik-perik. Haa, tiada. Itu antarai. Kalau tu ada kapok, pauk itu. Klik. Ah, tu antarai nak ya tu. Orang ni saya orang lagu tu dah. Kecek bau bunyi dia. Ada tu. Aku nak ya kemeng ni. Ah, dia dah buat dah. Oh, tu lah bayu dia tu dah. Tak ada. Bau bunyi dia tu dah. Aku ya kemeng ni. Oh, hei. Oh. Ah, tu lah. Oh, tu kau. Oh. Ha, pada. Ha, mati esok kena azab kubur. Ha, ni nak ayat tu Nabi Raya. Ni Nabi Raya masalah, dua penyakit ni kena azab kubur. Maka kita leak lah benda tu. Benda tu kita jangan kena, jangan kena kong lah kita. Satu air kecing jaga molek. Kita sudah kecing nak ambil semaya kamu siap molek. Kita gereheng lagi. tekai kat hari. Atau buat tak sedap air, kena sup lagi. Ha, jalan, 45 jakar jalan, mari duduk, basuh semula pula. Uruk, becek, bitumik berhabis. Haa, we nyata molek. Baru ambil esmaya, baru semaya. Ingat molek. Kena halusi buku nak ambil esmaya dengan kecing ni. Haa, tu. Nah, usaha rata istibrak. Istibrak ni mana tiket, tekek, aru-ari. Reheng. Haa, kalau tak tubik, ya tubik dah kita reheng. Haa, ataupun tekek kat hari kita ni. Wui tubik berhabis tu nak tu. Ha tu dua. Kena azab kubur. Kena jaga dua ni. Ha tu. Yang ketiganya Nabi kata. Nak wui hilang kena azab kubur. Tak sikit kena azab kubur. Sedekah tu wui banyak sikit. Before kita nak sedekah dah. Tak ada apa dah buat kita ni. Hidup dah. Dah buat khairat, buat jariah, buat apa. Alhamdulillah dah. Ha ingat boleh. Sedekah kita nak sedekah. Itu pun di antara nak menyelamatkan kita daripada azab kubur juga. Sedekah ni yang banyak. Kamu dah tengok dalam fadilat sedekah ke? Di antara hadis Nabi kata kena. Inna fi sadaqati khamsu khisalin. Ada pada sedekah tu lima karo. Jadi sedekah ni ada lima kejadian. Lima naf'ah. Lima pekdah. Buku sedekah saja. Tu hadis lain lagi. Di antaranya sedekah kepada apa? Duduk di padang masa esok boleh dua bayar. Boleh dua bayar tak kena panah di padang masa esok. Sedekah juga. Pahala sedekah kita tu hewak bayar, hewak bayar, bayar, bayar. Ha, tu sedekah juga. Kullum ri'in fi zilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Tiap-tiap seorang ni akan duduk wah bayar sedekah dia berlaku di kiamat esok. Buku sedekah juga. Hak hadis saning sedekah juga. Gapo nama buku sedekah? Hak Nabi kata hilang ke tak azab kubur. Bilalah kita belum pada muka nakir nak masuk tanya kita. Hari orang kamu kita kubur. Neh. Ha dah hadis Nabi kata bila orang kamu kita kubur duk star je. Dalam hadis Nabi kata apa? Bila orang jakah tiga jakah daripada kubur klik. Piku cok klik dah klik. Tiga jakah tu baik dah kubur, mari selalu dah. Siapa dia tu? Mungkar wa nakir. Dua orang melekat. Mari, nama muka seorang, nama naki seorang. Kita panggil tuk nakor naki. Ya, boh tahu makna tuk nakor naki tu.
Ambil mana tau? Tuk nako. Haa, nako. Haa, tuk nako naki. Ia namanya mungkar dan nakir. Nama malaikat soal orang dalam kubur esok. Kena soal berlaku ni. Allah. Duk bimbing takut tak. Nak sok tak lepas. Haa, mai pantai dia lah. Letak dia lah. Ingat malaikat tanya, tanya. Ya, dia tanya lah kubur esok, tanya. Dia tanya mudah-mudah ya. Tapi dia tak ngaji kan nak jawab gini. Ngasok lesen jauh, payah sok lesen. Oh, ngasok lesen dia nak ambil mutu. Payah. Tapi hok ni mudah dia tanya. Tapi orang tak ngaji nak tak jawab tak leh. Ha, buku soalan lah kubur. Maka sedekah ni. Belum muka nakir nak mari tu ada dah. Tuhan hatta dah mari nak seksa kita lah kubur. Haa, saya suruh. Tapi pahala sedekah kita bela. Itulah di Nabi. Pahala sedekah tu bela. Bela kena. Mu jangan mari, jangan mari. Dia masuk ke pahala. Bila dia masuk ke pahala tu nak kena kita, pahala sedekah kita tu kata. Haa, pahala sedekah kita kata. Mu jangan mari, mu jangan mari, mu jangan mari, jangan mari, jangan mari. Aku duduk atas dunia kacau juga. Sesak-sesak pun sedekah juga. Pahala sedekah bela kita. Kita dah mati ni nak ayat atas kita, tua kita, tak ada buat apa dah. Semua amalan kita nak tolong kita. Sampai tu saya kata, man amila solihan fali nafsih. Siapa dia buat amal soleh, maka boleh guna dia di akhirat esok untuk diri dia. Wa man asa'a fa'alaiha. Siapa dia buat kejahatan, akan makan kepala dia. Tu ayat Quran dah, ayat lah dia. Dalam ayat Quran dah. Jadi nak ayat amalan kita, nak bela kita lagi. Nak bongkan kita, amalan kita. Kita nak lewat apa dah. Kita dah mati esok tu ayat dah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tu ayat siap-siap dalam Quran Yasin tu baca tu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ni tu ayat kata al-yawm pada hari ni. Nakhtimu ala afwahihim. Hari kita mati tu. Tuhan kata, aku teri dah muluk-muluk, tak boleh kecek pelakon dah manusia yang mati. Tu tu ayat tu. Tak boleh kecek dah. Muluk kalau kecek, ia bau dah. Tak ngaku cerak. Tuhan kata, mu ada tepi patah kita nampak gendong ke tina. Hadap Tuhan, takut salah orang. Ha, tengok kata Tuhan salah orang lagi. Dah muluk boleh kecek. Tuhan teri, Tuhan teri, teri. Tapi, watukan limuna aidihim. Tuhan, we tangi-tangi boleh kecek. Tu baik sorok lagi ke datang. Tengok ni. Tangi pecek. Watashhadu arjuluhum. Dan kaki jadi saksi. Kaki dia dipayang. Tangi kata aku ambilnya. Kaki kata aku jalan. Ha, habis jalan. Cep. Hani nak ayat terdosa. Dosa lagi kena tening nak ayat tu. Ha, maka di antaranya. Ialah pahala sedekah kita. Pahala sedekah kita. Ya bela kita. Mana tak kena azab lah kubur esok. Bawa mari kau dapat. Mari kau dapat. Pahala baca Quran pula. Pahala kita baca Quran ni. Mari bela kita pula. Mujangih. Aku kacau juga baca Quran. Lepas sekali-sekali. Berapa kali habis dah dunia. Pahala baca Quran tu. Mari duduk bela kita. Pongkan kita. Ngaduh. Mari kau kaki pula. Masuk kau kaki kita. Kata di pahala semaya. Jangan masuk ni masuk. Masuk tembung dah. Masuk tembung lah. Tembung akulah. Gomong akulah. Aku kacau juga hujan-hujan pergi sejik. Ha, pahala semaya. Kacau juga hujan-hujan pergi sejik. Pendek kata amalan kita tak ada lepas pada amalan. Ha, sebab itulah Tuhan ada ayat Al-Quran berlaku dah. Wallazina amanu wa amilus solihat. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Wa amilus solihat. Orang yang buat amal soleh. Amal soleh ke? Itu amalan kita. Amal soleh, amal soleh, amal soleh. Benda ni lah akhir kita ambil guna di akhirat esok. Nak menyelamatkan diri kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala lagi ke datang. Ha tu no ayat tu. Ha tu no ayat kata ha, bila kita berada di alam barzakh. Ha tu. Nah. Ha habis dah situ. Ha lakoh-lakoh ke masjid untuk beribadat di dalam masjid tu. Ha kerana ada hadis Nabi seorang didatangkan dalam kubur sebelah kepalanya dan ha, maka membaca Al-Quran itu bela. Ha, membelanya. Pada sebelah dua tangan dua dihadapan, sedekahlah belanya. Dan dua kaki semayalah. Itu nak yata kita duduk dalam kubur esok. Ha, tak kena azab kubur.
Ha, tu habis kat situ hari ni. Kita belajar supaya kita buat amal. Kita ngaji nak ayat tu. Neh, tak ada dah. Ha, itulah aku panggil benda yang nak bawa. Ha, kita khamat lagi ke datang. Ialah tak lain tak bukan. Ialah kita buat amal soleh. Ha, amal soleh lah yang menentukan kita. Banyak lagi. Sebab itulah hadis Nabi di ayat tengah nama. Ha, ada Nabi kata innal mayyit Nabi kata al mayyitu fil qabri. Mayat dalam kubur ni kal ghari kil mughawi supaya orang lemah air dah. Orang dalam kubur ni Nabi buat banding prep tiap supaya orang lemah air. Pas tengok dah orang lemah air sebab lagu mana? Klum. Belum 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 tulah. Tulah, tulah, tulah. Glong 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 selai. Dah stabah tu belah. Tulah, tulah, tulah. Lagu tulah. Nabi royak tu orang mayat dalam kubur supaya orang lemah air dah. Pas dia tu apa? Yang taziru da'watan tulhikuhu min akhihi au sadaqatillahu. Orang dah kubur duk tunggu kepada kita orang hidup ni apa noh? Doa, da'watan doa. Orang dah kubur duk suruh kita doa. Tapi kita doa semua. Tapi anak yang soleh doa kau ibu bapa. Ya Allah Tuhanku ampunlah dosaku ya Allah dan dosa dua ibu bapakku ya Allah. Beri rahmat kepada ibu bapakku ya Allah sebanyak-banyak ya Allah sebagaimana dia susah duk hera aku kah aku kecil-kecil dulu ya Allah. Dia duk mengasuh duk suap nasi aku ya Allah. Dia hera mekku ni ya Allah. Dia ni yang mati ya Allah bagilah rahmat dari dia ya Allah. Kita ni doa. Kanak ila kubur minta doa. Doa. Au sadaqatin lahu. Nabi kata atau sedekah. Duk tunggu sedekah, duk tunggu sedekah, sedekah, sedekah. Ha, pera. Duk tunggu sedekah. Orang okay, mati nak-nak pahala sedekah. Ha ya dah. Pas Nabi kata di hujung hadis ni. Ha Nabi kata di hujung hadis ni Nabi kata no? Inna hadayal ihya'i lil amwati. Sesungguhnya hadiah orang hidup kepada orang mati addu'a'u wal istighfaru. Doa dan minta apa. Nabi kata ada dah. Kita nak hadiah gapo kepada orang mati? Kita orang hidup nak hadiah gapo orang mati? Totoi tak sih, kipah angin je tak sih. Kalau sama hidup, kipah angin dah hadiah. Eh, kita ni nak kena hadiah ke apa? Dia tu ingat, weh, dia tu baik tu. Beli kipah angin dia. Dia ni kita beli totu hadiah. Dia ni kita belilah lembek hadiah. Boleh berlaku. Tapi orang hidup, Nabi kata nak hadiah ke orang mati dua perkara. Satu, ad-do'a'u, do'o. Nak hadiah ke apa orang mati? Do'o. Kita do'o ke dia. Minta lah Tuhan pada apa dosa dia. Minta rahmat dia. Yang kedua apa? Al-istighfar. Apa? Minta apa? Minta apa? Minta apa? Dua ni Nabi kata. Ha, habis tu hari ni kita kena minta apa? Kena doa kepada orang mati. Dia duduk tunggu tu. Tidak kat dia supaya dengan orang lemah air dah. Blong, 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 blong. Tolong, tolong, tolong. Tak ada siapa dia tolong. Kita orang hidup tolong doa, tolong minta apa ke dia. Ha, tidak. Hadis ni kita nak baca doa Allahumma gfilil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Tu dia baca tu. Minta Tuhan ampunlah orang Islam semua. Dan orang Islam di jatah belaka. Dan orang Islam tino belaka. Ha tu dalam doa kita nak baca. Ha tu dah. Karena Nabi suruh kita berdoa. Hadiah orang hidup pada orang mati ni lagu tu. Walau bukan waris kita sekalipun. Ha ni nak ayat tu. Ha ni hadis Nabi dia ayat. Semua tu nak ayat adalah. Alasai, alasai, ada ayat Quran, ada hadis, ada berlaku. Kita yang tak kerti nak ngaji, nak ayat tu. Banyak, banyak, banyak. Habis Islam yang ajar berlaku. Habislah. Maka setakat tu lah hari ni. Untuk hari ni padai lah. Kita tak ngaji hari ni deh. InsyaAllah Ta'ala setakat ni lah dulu hari ni. Amun lagi cenok hari ni.